Dan saya atau tim, kalau ada perbuatan atau kata yang menyakiti, kami mohon maaf. Karena memang ini semua sudah ditandatangani untuk berita acara, mulai dari acara sidang pertama sampai dengan hari ini sidang terakhir ya, 5 kali persidangan. Tadi kami sudah selesai untuk persidangan hari ini, alhamdulillah. Semoga kita berdoa, kita sudah berusaha dan kita mohon dari semua sudah berusaha, sudah berikhtiar lah ini namanya ya. Sekarang waktunya kita untuk berdoa, semoga Allah memberikan petunjuk yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Amin. Yang mulia, sebentar. Sebelum ditutup bisa kami bicara sebentar. Kami mengucapkan terima kasih tim pengacara pada yang mulia yang dengan sabar untuk sampai akhir pemeriksaan ini, kepada Ibu Panitra juga Bapak dan kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada teman-teman semua, mohon maaf kalau yang juru bicara cuma 2 orang, dan semoga Allah memberi kemudahan buat kita semua, semoga ada hasilnya yang terbaik, semoga kita tetap berkawan di luar kota Cirebon, kota Udang, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Bukan ayam goreng, ayam yang paling nikmat. Yang paling nikmat adalah ayam sorry, Bu Hakim. Terima kasih. Dari termohon ada yang disampaikan? Kita sudah cukup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Terima kasih atas semua kerja-kerja baik di sini, Bu. Semoga kita mendapatkan kebenaran sesuai material yang disampaikan tadi. Dan saya atau tim, kalau ada perbuatan atau kata yang menyakiti, kami mohon maaf. Karena memang dinamika sidang begitu adanya. Ya, di persidangan biasa ada dinamika. Nah, tapi di belakang kita semua saudara. Ya. Nah, izin juga kepada yang mulia, terima kasih sudah memberikan kesempatan pemohon dan termohon untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada panitra, teman-teman semua, teman-teman media, kemudian teman-teman kepolisian, dan semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga teman-teman yang memperjuangkan keadilannya mendapatkan keadilan. Begitu juga di Mahkamah Agung nanti dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi semua. Mungkin itu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, jadi untuk berkas, semua berkas beserta kelengkapannya semua akan kami kirimkan ke Mahkamah Agung. Kami ingatkan kembali bahwa kami adalah majelis hakim dari Pengadilan Negeri Cirebon, bukan majelis yang memutus perkara ini. Karena yang memutus perkara ini adalah Mahkamah Agung, seperti itu ya. Ya, dengan demikian sidang nyatakan selesai dan ditutup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.